Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8A, 8B, dan 8C yang kutunggu dan kurindu. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia kalian, semoga kalian jadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah dan diberi kemudahan dalam segala hal. Amin ya rabbal alamin. Kalian tentu masih ingat tentang materi teks berita kemarin? Tentu kalian masih ingat bukan? Apa itu teks berita? Kegunaan berita bagi kalian serta unsur-unsur berita itu apa saja? Untuk lebih jelasnya dan mengingat kembali, silakan kalian buka pada slide-slide berikutnya, dan setelah mempelajari materi, kalian diharapkan mampu 1. Meringkas pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, 2. Menyimpulkan pokok-pokok isi berita yang dibaca dan didengar, 3. Memberikan tanggapan berita yang dibaca dan didengar.